Dalam perjalanan dari Beijing ke Shanghai, beberapa tahun yang lalu kami menggunakan kereta cepat. Jarak sekitar 1450 km-an ditempuh dengan kira-kira 4 jam 15 menit. Jarak tersebut adalah hampir sama dengan jarak Cilegon-Banyuwangi. Dalam perjalanan 1400 km-an tersebut, kereta cepat melewati banyak jurang, tebing, dan bangunan penunjang rel kereta cepat itu sangat mengagumkan engineering teknologi Tiongkoknya. Kita ketahui, membangun rel tersebut biayanya $29 juta per kilometernya. Lalu rencananya ada kereta api Jakarta-Bandung, juga Jakarta-Surabaya yang katanya akan menggunakan dana Tiongkok. Maaf, bacanya barang Tiongkok. Ternyata nilai investasinya sebagaimana yang banyak diketahui orang adalah $46 juta per kilometernya. Lalu mulailah manusia sontoloyo dan kaum new mind bertanya sambil berpikir, kok lebih mahal ya? Padahal membangunnya nggak ada konstruksi seperti di Beijing, Shanghai yang ada tebing, ada jurang yang tinggi-tinggi, paling top terowongan yang dibangun ke arah Bandung maupun ke Surabaya. Kalau pakai harga $29 juta per kilometer, harusnya bisa aja, atau bahkan mungkin lebih murah. Atau mungkin bunga banknya dan cost money-nya gede kali ya, maklum pakai yuan. Atau jangan-jangan proyek ini di markup ya. Kalau benar di markup, itu angka proyek yang luar biasa besar, yaitu sekitar $6 billion. Jangan-jangan dengan hanya $4 billion, jadi nih barang. Lalu cuan lebihannya, yang $2 billion dibelah dua. Kita asumsikan, satu buat pihak Tiongkok, satu buat pihak lokal Indonesia yang rekeningnya di luar negeri. Misalnya nih lo ya, bukan nuduh, cuman ngayal dan cuman nanya. Abis beda banget harga per kilometernya dengan medan lapangan yang tidak seajaib Beijing, Shanghai. Kembali ke cuan lebihan $1 billion atau 15 triliunan itu, bisa lo buat pejabatnya memiliki jabatan abadi di pemerintahan. Ini baru rel dan kereta apinya, belum proyek lain seperti smelter, jalan tol. Saya nggak berani terusin, takut bener. Kalau salah kan ya nggak apa-apa, karena memang harusnya salah dugaan kita. Tapi kalau bener, tuh amit-amit banget deh. Pantes pengen berkuasa terus, dan dipastikan yang berkuasa nanti ya, kalau nggak dirinya, keluarganya, atau gengnya. Jangan sampai new mind kebuka semua ini nanti, selisih-selisih proyek hutangannya. Begini sahabat, kita akan protes atau bunyi nggak sekarang? Jawabannya, nggak usah bunyi, biarin aja barang itu jadi. Nilainya mau di markup kek, mau dibagi-bagi lebihannya kek, mau nipu data keuangannya kek, pokoknya bagaimanapun harus jadi tuh barang. Di tahun new mind nanti berkuasa, kita kan nanti ditagih Tiongkok cicilannya. Maka kita nggak akan bayar dengan satu kalimat, kita nggak mau bayar, lu tagih aja pejabat yang pesen dulu. Kalau lu nggak bisa tagih, angkut balik tuh barang-barang. Atau bagaimana kalau kita audit bareng, the real price kita bayarkan, yang lebihan kita cari siapa yang ngantongin. Kayaknya hal ini akan ada skandal besar-besaran dan akan pasti terbuka banyak rahasia kaya cepat bermitra dengan Tiongkok, dan pastinya orang yang di Tiongkok ketahuan main sama partainya, Partai Komunis Tiongkok, dihukum mati tuh orang. Di Indonesia bagaimana nantinya kalau aib ini benar-benar ada dan ketahuan? Ingat kan, kalau new mind berkuasa nanti, korupsi di atas 100 miliar dihukum mati juga, plus keluarganya yang namanya ada di kartu keluarga selama 10 tahun tidak boleh menggunakan sarana negara seperti rumah sakit publik, transportasi publik, sekolah publik, bolehnya pakai milik swasta yang pastinya lebih mahal. Sementara kalau negara kan gratis. Nanti ya kalau new mind, keluarga pasti menderita, koruptor dihukum mati. Itu benar kalau markupnya segitu, dan benar ada kasus korupsi, pasti dieksekusi sama new mind nantinya. Jadi doakan ya sahabat, tidak ada korupsi di proyek-proyek yang unsur Tiongkoknya ada, dan pastikan ini penting, new mind tidak berkuasa agar tidak ada koruptor dihukum mati, dan keluarganya koruptor bisa memamerkan kemewahan di sosial media mereka sebagaimana saat ini.